Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membagikan tutorial tentang scanning. Jadi, seperti kita ketahui dalam networking, scanning itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu pasif sama aktif. Nah, seperti kita ketahui dari namanya masing-masing, pasif itu ya berarti pasif gitu ya, diam, atau ya kalau aktif itu kita mendatangi gitu kalau istilahnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang scanning yang pasif ya, teman-teman, menggunakan wireshark sama alat langsung ya. Ya teman-teman, kita ke alat dulu ya. Di alat itu bisa kalau di GNU Linux ya, kita tinggal ya teman-teman, kita tinggal sekarang alt. Nah, di sini bisa lihat teman-teman nih, ada dua address yang ada di jaringan ini, 192.168.2 dan 554. Kalau saya hidupkan mesin-mesin yang lain ya, seperti misalnya Windows, terus Metasploit Table 2 yang lain, coba apa yang terjadi? Kita lihat ya. Buka ke yes. Login dulu. Terus soalnya pas. Login di sini. Coba kita lihat git config was BWA punya address 192.168.197.128 ya teman-teman, 128. Coba kita lihat yang ini, solid table 2. Kita lihat. Config 129 ya, sama depannya 192.168.1.129. Sekarang kita ke yang Windows, coba kita lihat. Ini yang install. CMD. Nah, saya buka beberapa OS jadi agak nge-lag ya teman-teman. Tunggu aja sebentar. Banyak kan. Ya. Sebentar, 31 ya teman-teman. Oke. Kita ke Android OS lagi. Nah, kita lihat
Lalu kita untuk mengetahuinya, misalnya alat min ha. Nah, cara menggunakan alat ini seperti ini. Bisa ARP min VN min HW, lalu min I if min A hostname. Ya, ini ada min A untuk apa? Untuk display all host in the alternative BSD style. Terus, atau bisa kita menggunakan man. Man ARP untuk apa, dokumentasi lebih lengkapnya. Nah, ini nih, app manipulate the system updates. Nah, di sini bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Kita key aja untuk keluar. Nah, coba sekarang kita ketikkan ya min A ya. RP min A. Di sini ada 19 sama 27 1254. Kita lihat git config. Ini kan 132 ya. Yang ini kita 132. Atau kita tulis admin n. Ya. S33 on NS33 karena ini yang dibacanya. Oke, ini yang menggunakan Wireshark. Sekarang coba Wireshark. Sekarang kita coba di Windows cara mengetikkan ARP gitu ya. Nah, kita lihat. Bisa Mbak, di sini juga tampil manual dokumennya. Untuk menggunakannya admin S lalu IP-nya apa? Atau misalnya kita ketikkan RP min A ya. Nah, di sini terlihat beberapa IP-IP ya, ada yang dynamic nih, yang ini statik nih semuanya. 255, 250, 252, 251, 255, dan yang lain. Nah, itu cara menggunakan app. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang kedua, ya teman-teman, yaitu menggunakan Wireshark. Oke, untuk membuka Wireshark, kita tinggal ke menu. Kalau di Parrot itu sudah ada ya. Wireshark. Nah, ini sudah ada. Atau kita lewat terminal. Kita ketikkan Wireshark N. Ini agak dan ini di sini banyak nunggu ya bentar ya, kita lihat di sini sudah terbuka. Kita lihat di ini juga. Kita ada jaringan apa aja, ada ENS 33 ya, ini 132. Oke, kita klik ENS 33. Selanjutnya kita bisa double klik. Ini dia sedang mengcapture dari
ini ya dari sini. Destiny Future. Ini teman-teman ya. Protokol ARP SDP. SDP nih. Kalau kita klik di sini ada muncul ya, apa layar-layarnya, Ethernetnya, addressnya. Nah, sekarang coba kita ke data splitable 2. Ya, kita ping. Yang PRS ya. 192, 98, 197. Satu tiga dua. Nah, harus sudah ada jawaban. Oke, kita kontrol C. Sekarang kita lihat IP ini berapa. Oke, ini 129, teman-teman. 7, 129, 132. Ini kita ke OAS. Coba kita ping 192, 168. Kita ping yang metasploitable 2 dulu ya. 197, 129. 97, 129. Dia merespon ya. Oke, sekarang kita ping yang kali Linux 132. Jadi kita lihat di capture ya, teman-teman. Oke. Sekarang coba kita buka yang OS ini berapa nih? Oke, 128. Oke, 128. Ini sini terbuka ya, teman-teman. Tadi puas. Yes. Sekarang kita tutup. Ya, coba kita lihat. Ya, besarkan ya, teman-teman. Capture nih. Nah, di sini sudah banyak ya. Karena kita tadi sudah buka dua mesin lalu dua web gitu ya. Di sini search itu tercapture, jadi dari siapa nih, ada protokolnya, ada up, ada ICMP, ada kalau di ini ada TCMP ya. Banyak nih. Ini lalu lintas yang kita buka. Di sini lihat layar-layarnya. 7 layar ya. Dan ini sekarang. Nah, kita akan lihat trafficnya ya. Ya, lalu ke statistik. Nah, di sini ya banyak sekali menu ya.
Lalu kita lihat di sini akan melihat conversation-nya. Ya. Oh, di sini ada Ethernet-nya. Address A, address B, paket bit, paket A ke paket B atau paket bit A ke B berapa nih yang di capture. Jadi, durasinya ini yang masih berjalan ya teman-teman. IP versi 4-nya ada 26 dari 129, 128. IP versi 6. TCP ada 20 port 80 80 3 4. Gitu ya teman-teman, ini bagaimana kita men-scanning sebuah lalu lintas data tadi teman menggunakan ARP ya TCP dump, dan kedua menggunakan Wireshark. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.